بسم الله الرحمن الرحيم. Ana ditawarkan untuk bergabung dengan bank syariah, tapi ana ragu menerima tawaran tersebut. Ya, ya kalau antum ragu, tinggalkan saja. Dak ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkan apa yang membuat kamu ragu dan apa namanya ambil yang membuat kamu apa tidak ragu. Ya, terutama ya kalau kita lihat sekarang ini konsep-konsep yang berlabelkan syariah dan seterusnya, ya sebaiknya untuk ditinggalkan. Sebaiknya untuk ditinggalkan. Ya, karena apa? Minimal syubhat. Minimal apa? Syubhat. Ya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, famanittaqa syubhati faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Ya, barang siapa yang menjaga ya dari hal-hal yang bersifat syubhat, maka apa, dia telah menjaga agama dan kehormatannya. Ya, dan barang siapa yang jatuh dalam perkara-perkara syubhat, dengan itu dia akan jatuh dalam perkara-perkara yang haram. Ya, perkara-perkara yang haram. Ya, sebaiknya apa, untuk tidak berkecimpung di situ. Kalaupun kita terpaksa, ya sekedarnya sajalah kita bermuamalah dengan ya bank-bank seperti itu, sekedar ya kebutuhan yang sangat-sangat esensial sekali. Ya, kalaupun bisa kita hindari, ya kita hindarkan. Nah. Wallahu ta'ala.